Halo guys, jumpa lagi dengan Arif dan alhamdulillah kita bisa diberi nikmat umat Islam bisa berkumpul kembali bahwa hari ini penggalangan dana. Insya Allah, semoga-moga diberkahi Allah, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Pertama, yang saya hormati Bapak Ustadz Syaiful Biren, sebagai guru besar kita. Yang saya hormati Bapak Andres sebagai Sekretaris Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ketua Hubungan, Bapak Kosim. Dan saya hormati Bapak-Bapak semuanya dan Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih Ibu-Ibu ya. Hari ini kita penggalangan dana Bu ya, tentu yang sudah kita laksanakan baik protokolernya sudah kita laksanakan. Moga-moga hari ini tidak ada kendala Bu ya. Amin. Mungkin sebelum kita berangkat kita minta doa atau minta tidak lain, semoga kita diberi kemudahan. Mungkin doa yang dibimbing oleh guru kita Bapak Ustaz Syaiful Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati pada dua pembangunan Pak Kosim, bendaharanya yaitu Bapak Ade Bambang, sekjennya yaitu Bapak Desna, dan juga seluruh pengurusan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan juga para ibu-ibu, para mujahidah Masjid Jami Al-Ikhlas yang pada pagi hari ini berkumpul dalam rangka yaitu perjuangan di dalam merealisasikan daripada rencana pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas yaitu dalam keliling untuk menjemput daripada para donatur dermawan-dermawati. Insya Allah saya yakin bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang mudah-mudahan bagian daripada amal soleh dan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kehakikatnya, ibaratnya kita ini seperti yang merencanakan gitu ya, kontraktornya lah gitu lah, kontraktor untuk membangun rumah Allah di surga. Oleh karenanya yakin bahwa perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini insya Allah bernilai ibadah, ya, bernilai amal solid, dan insya Allah akan dapat dijumpai balasannya bukan hanya di akhirat, di dunia pun insya Allah akan didapat. Oleh karenanya saya atas DKM mewakili daripada pengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas sangat terima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak semuanya. Dan sekali lagi jangan bosan-bosannya untuk terus istiqomah membantu perjuangan, membantu sampai terrealisasinya pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Ya. Semoga mudah-mudahan rencana pembangunan masjid kita ini segera dilaksanakan dan lancar tanpa ada halangan. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara atau kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa harina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tim yang saya hormati, bapak-bapak tim pembangunan
bangunan. Saya hanya menambahkan sedikit ya, yang mana saya perlu laporan terhadap progres daripada kita tim pembangunan ini. Pada saat ini kita sudah ada dana yaitu sekitar 37 juta, yang mana saya atau kami berencana ya, berencana 3 bulan mendatang, mungkin estimasi sekitar bulan Desember atau Januari kita sudah mulai itu ya. Artinya di sini dibutuhkan apa ya, semangat dari kita semua. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah punya yang namanya donatur tetap, ibu-ibu ya, bapak-bapak, yang mana donatur tetap pembangunan itu ada sekitar 51 donatur. Ya, terkumpul sekitar 4.900. Itu dana safety atau dana yang sudah tetap ya, ibu-ibu. Nah, artinya ketika kita semakin banyak donatur tetapnya, itu kita akan semakin bisa secepatnya ya. Artinya nggak perlu berpuluh-puluh tahun, karena ada referensi masjid di tempat lain itu sampai 17 tahun itu baru jadi. Makanya dibutuhkan kesolidan persatuan, yang mana kita jangan sampai berpuluh-puluh tahun ibaratnya seperti ini. Nah, saya cuma minta begini, ibu dan bapak-bapak semuanya ya, karena kita sudah terbentuk yang namanya donatur tetap, mohon keikhlasannya ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mereferensikan atau merekomendasikan bagi saudara, kolega, teman atau siapapun juga untuk menjadi donatur tetap. Untuk nominal tidak ditentukan ya, ibu-ibu ya, tidak ditentukan. Jadi andai kata saya punya, estimasi saya adalah ada 50 orang. Setiap satu orang itu mereferensikan satu orang, itu sudah menjadi 100 orang. Nah, satu orang lagi, jadi selalu seperti itu. Artinya kita berjuang atau berjihad di jalan Allah. Artinya tidak kemudian mendapatkan komisi di apa dunia, tetapi nanti di akhirat itu tujuan saya seperti itu. Jadi mohon untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang ada ya, ya saya harapkan sih bisa ya mereferensikan. Jadi kita bisa secepatnya mewujudkan masjid Jami Al-Ikhlas ini menjadi masjid yang nyaman untuk beribadah untuk kita semua, terutama kaum muslimin dan muslimat di wilayah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kemudian ada tambahan Pak Kresna, cukup ya. Saya ingatkan kembali ibu-ibu, nanti pada saat keliling ya, protokol kesehatan tetap dijalankan, dipatuhi, supaya kita terhindar dari virus yang saat ini sedang pandemi, yaitu COVID-19. Baik, itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perindu surga. Alhamdulillah.